السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Silahkan تفضل membacakan حديث أبي بن كعب. تفضل. بسم الله. Miknya ada miknya pada ya kasihkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli wa ma kana aktsaru fahuwa ahabbu ila Allah azza wa jal. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Baik, masyaallah. Ya, yeah, Pak Sony ada 100 ribu yang bisa diambil di SDM. Nanti langsung bersama televisi tidak berwarna. Ya. Yeah. Yeah. Insyaallah hadis Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang yang direkomendasikan Rasulullah min a'lamis sahabat as-sittah. Jadi 6 sahabat paling alim. 6 sahabat paling alim di antaranya adalah satu Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua Ubay bin Ka'ab. Lalu yang ketiga Mu'ad bin Jabal. Yang keempat Zaid bin Sabit. Yang kelima Abdullah bin Mas'ud. Dan yang keenam adalah Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab sendiri mengakui dengan mengatakan man ahabba minkum an yas'al Qur'anil Qur'an fal yas'al Ubay bin Ka'ab. Wa man ahabba an yas'ala fiqhan fal yas'al Mu'ad ibn Jabal. Wa man ahabba an yas'al fara'id fal yas'al Zaid ibn Thabit. Wa man ahabba an yas'ala 'anil mal fal yas'aluni. Siapa yang mau minta duit ke saya? Ini Umar. Ketawaduan beliau. Ya, karena beliau memegang Baitul Mal. Beliau wafat pada tahun 30 Hijriah. Dan memang beliau patut untuk di apresiasi di dalam masalah Al-Quran. Karena Rasulullah katakan, liyahni'akal ilma ya abal mundir. An-Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahda. Salat seorang dengan seorang ini menunjukkan bahwa jamaah itu cukup dua orang. Dan ini juga disimpulkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin bahwa salatul jamaah itu bukan syarat sahnya salat. Tapi syartul kamal. Karena Ibn Hazm sama Dawud Al-Zahiri mengatakan bahwa
Salatul jamaah itu syaratus sihah. Artinya, siapa yang tidak salat jamaah, salatnya tidak sah. Dan sekaligus juga, aska lebih bersih, lebih afdol itu tidak menunjukkan tidak wajibnya salatul jamaah. Karena banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah Allah katakan, Allah ungkapkan kalimat khairun afdal aska, padahal itu adalah wajib. Di antaranya, wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa aska lakum. Jadi ketika pemilik rumah bertamu menyuruh untuk kembali, kembalilah, dan itu wajib. Meskipun Allah ungkapkan dengan ungkapan apa? Aska. Kenapa? Karena pemilik rumah itu tidak punya kewajiban untuk menerima tamu. Sifatnya bukan kewajiban tetapi kebaikan. Orang yang menunaikan kebaikan tidak bisa dituntut, tidak bisa disalahkan. Sehingga kalau ada orang bertamu kemudian ditolak suruh pulang, gak boleh marah-marah, gak boleh jengkel, gak boleh kesel. Karena pemilik rumah tidak sedang menunaikan kewajiban. Tapi dia hanya sekedar menunaikan kebaikan. Yeah. Meskipun antum datang dari jauh. Mana datang dari Jakarta ke Kalimantan, mana disuruh pulang. Makanya antum pastikan. Aska. Makanya Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Wahai orang yang beriman, tentang masalah hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dalikum khairul lakum. Bukan berarti di sini khairiyah maknanya afdaliyah yang tidak mengandung unsur kewajiban. Intinya, ketika ada nas syariat menjelaskan keutamaan, tidak menafikan kewajiban. Begitu juga sebaliknya. Ya. Baik. Salatul rajul ma'ar rajul. Makanya di sana ada satu hadis meskipun dipermasalahkan oleh para ulama statusnya, al-ithnani wa ma fawqahuma jama'atun. Dua ke atas itu sudah dihitung jama'ah. Sehingga syarat seorang telah dinyatakan menunaikan salatul jama'ah cukup makmum imam satu-satu. Dan ini tidak menafikan andaikan makmumnya itu perempuan. Karena ada sebagian yang mengatakan enggak sah, enggak memenuhi syarat. Karena Rasulullah mengatakan salatul rajul ma'ar rajul. Berarti kalau ma'al mar'ah enggak dihitung. Eh, menurut pendapat yang sahih sama. Artinya seorang suami umpamanya salat sama istrinya berdua jamaah, dan tolong juga dicamkan, meskipun sama istri antum bukan berarti boleh berapat-rapat. Ini ada kesalahan sebagian suami istri, mentang-mentang istrinya sholatnya rapat-rapat. Tidak, karena di sana ada nas khairu sufufin nisa akhiruhunna, sebaik-baik sop perempuan itu. Dan di sini Rasulullah mengatakan umum perempuan itu istri atau bukan istri. Akhiruha. Ya. Jadi tidak benar seorang laki-laki sholat berjamaah sama suami istrinya diletakkan di sampingnya. Kenapa? Ini malah afsad. Lebih rusak. Ya. Karena pemicu untuk ke arah syahwat terbuka. Karena mentang-mentang halal kan. Gitu kan gitu. Makanya rahasia
termasuk apakah memegang perempuan itu membatalkan wudu, termasuk juga sekarang ini salat memegang kemaluan itu batal. Soal permasalahan intinya adalah membangkitkan syahwat tidak. Makanya dua hadis, yang satunya man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang memegang kemaluannya hendaknya berwudu. Dan satu hadis dari siapa? Abu Muawiyah ya, yang mengatakan bahwa ketika itu dia megang-megang kemaluannya. Rasulullah mengatakan tidak batal. Maksudnya di sini jelas man massa, sengaja. Orang mau sholat pegang-pegang ngapain? Ngapain? Itu kan. Tapi kalau yang satunya ini kan jelas. Ya Rasulullah, saya garuk-garuk, kesentuh, enggak sengaja. Begitu juga takbil, mencium istri ketika mau sholat. Batal enggak? Termasuk juga puasa. Makanya Rasulullah ketika ditanya seorang pemuda, ya Rasulullah saya puasa mencium istri, batal. Tidak selang lama ada kakek-kakek tanya, ya Rasulullah saya puasa mencium istri, enggak. Kata pemuda, loh, ono enggak, gue iya. Kan gitu. Karena Rasulullah katakan, inna syaikha, sesungguhnya kakek-kakek lebih bisa menahan irbihi, nah syahwatnya. Kakek-kakek. Kecuali kakek spesial, kan gitu. Kakek Fauzi ya, bahaya ini ya. Oke, okay. Baik. Begitu juga ini masalah karugan. Makanya Rasulullah katakan oleh Aisyah, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dani sa'i, summa yusalli wa la yatawadda. Rasulullah mencium salah satu istrinya, kemudian sholat tidak berwudu. Permasalahannya syahwat. Tidak. Rasulullah ketika mencium salah satu istrinya, yang ketika ditanya, apakah engkau Rasulullah ini? Aisyah menjawab dengan senyuman, karena Rasulullah menciumnya dalam kondisi takbirur rahmah, la takbirus syahwat. Ciuman kasih sayang, bukan ciuman syahwat. Nih. Oke, kembali lagi ke tema. Oleh karena itu ada dan salian di sini, ketika seorang sholat jenazah, ketika jenazahnya 2, 3, 4, boleh Allahumma gfir lahum. Karena al-ithnani wa ma fawqahuma jama'atun. Jama'ah. Ya. Meskipun saya ingin tegaskan kepada antum semua, setiap laki-laki diwajibkan sholatul jamaah di masjid. Dan ini tampak sekali dari asbabul wurud dari hadis ini. Hadis ini adalah penggalan dari hadis panjang yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, di mana Rasulullah bertanya, "Asalla asyhida fulanun as-shala?" Adakah fulan datang ke masjid? Dijawablah. Rasulullah tanya lagi, wa fulan? Fulan datang enggak? La. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hataini as-salataini min athqalis salati, termasuk salat yang paling berat, alal munafiqin. Subhanallah. Orang yang ditanya Rasulullah absen, distempel Rasulullah munafik. Ini tidak main-main. Ini berat. Dan betapa banyak kalau kita sekarang kiaskan kondisi ini pada kondisi zaman sekarang. Dan ini ditegaskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, wala yatakhallafu anha minna ahadun illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah ada orang yang absen dari sholat pada zaman kami dulu ketika hidupnya Rasulullah kecuali munafik yang jelas-jelas nifaknya.
Betapa banyak sekarang ini komplek kita sepi dari jamaah, padat penduduk. Masjid Mekah kita temukan sholatul subuh satu sob dua sob. Makanya Rasulullah katakan dua sholat ini yang tidak lain adalah subuh. Dan ketika itu Rasulullah sedang sholat subuh bertanya, lau ya'lamu ma fihima la atauhuma walau hadwan. Andaikan mereka tahu fadilahnya dan tahu resiko meninggalkan sholat itu nanti di akhirat, maka dia akan datang meskipun sambil merangkak. Makanya Rasulullah katakan, berilah kabar gembira orang yang bisa berjalan di kegelapan malam demi sholat. Mungkin gelap, mungkin dingin, mungkin kondisi cuacanya tidak mendukung, tapi dia keluar cahaya sempurna nanti di akhirat. Wassaful awal ala mithri saffil malaikah. Saf yang pertama itu seperti saf malaikat. Ya Rasulullah dalam hadis yang lainnya, lau ya'lamun nasu ma fin nida wassaffil awal thumma la yajidu alaihi illa lastahamu alaihi. Andaikan mereka itu tahu rahasia di azan dan saf yang pertama, dan dia tidak menemukan itu kecuali dengan cara undian, lastahamu alaihi. Sekarang alhamdulillah kita hampir salam pun tidak perlu undian, saf yang pertama itu masih kosong. Hampir salam karena enggak ada orang. Dan ini lebih memprihatinkan di daerah-daerah, di kampung-kampung, Pak. Ya. Karena kemalasan manusia itu sudah pada tingkatan tidak peduli sudah masuk neraka atau surga. Tidak peduli lagi dicap munafik atau bukan munafik. Oh. Walau ta'lamuna fadilatahu labtadartumu wa salatul rajul nabaru wa salatul rajul ma'ar rajul aska. Maksudnya di sini adalah lebih bersih dari sisi pahalanya, dari sisi toharohnya, kebersihan rohani kita, bersih dari kemunafikan, bersih dari sifat-sifat ketercelaan, ya, bersih dari stempel kita dituduh orang yang tidak konsisten terhadap Islam, toharoh. Makanya azka dari zakat. Karena tumbuh kembangnya rohani kita, puncaknya dari di sholat. Sholat jamaah, Pak. Banyak fadilah dan keutamaannya. Satu, menambah banyaknya doa kita. Makanya dari sini makin banyak jumlah jamaahnya, makin mulia, makin istimewa, dan makin banyak kebaikan dan keberkahannya. Makanya dianjurkan kita itu sholat mencari jamaah yang jumlahnya lebih banyak. Ya. Makin banyak jamaahnya makin baik, kecuali kalau kita itu di situ umpamanya menjadi imam atau mungkin ada suatu hajat umpamanya tabligh atau kultum atau apapun istilahnya. Kalau tidak, kita disunahkan untuk mencari masjid makin banyak jumlah jamaahnya makin istimewa makin baik. Nah, kalau sekarang ada dua masjid. Yang satu masjid lama, yang satu masjid baru. Dan sama-sama banyak, mana yang dipilih? Kata para ulama, al-masjidul atid, masjid yang lama. Bahkan dari sini, ikhwah, dilarang. Bahkan Imam Malik mengatakan tidak sah. Sholat Jum'ah dan jamaahnya, orang yang sholat di masjid baru, sementara masjid lama masih nampung. Apalagi masjid itu dibikin untuk persaingan tidak sehat antar kelompok. Apalagi masjid itu didirikan hanya ego sektoral dari individual yang ada. Bahkan ada yang kecewa dengan masjid dan kepengurusannya, bikin lagi masjid perjuangan.
nanti kecewa, bikin lagi masjid perjuangan. Masya Allah, banyak masjid perjuangan, banyak yayasan perjuangan, banyak sekarang ini pondok pesantren perjuangan, karena didirikan berdasarkan perpecahan, tafrik, dan itu adalah tempat ibadah yang paling tercela. Kalau antum sekarang mendirikan masjid hanya untuk melampiaskan ego pribadi, subjektivitas antum, atau perpecahan makin menganga, tidak akor, maka itu adalah seburuk-buruk masjid. Dan dikatakan di zaman Rasulullah, masjidud diror, tafrik bainan nas. Ya? Kecuali enggak muat. Kalau enggak muat, diperluas. Atau mungkin masjid ini dipindah ke tempat yang luas, ini ditutup, wakafnya dijual, kemudian digunakan untuk bikin masjid yang baru. Intinya kita hindarkan perpecahan, itu lebih baik. Ya, kadang-kadang Masya Allah, satu kampung jumlahnya enggak ada 200, masjidnya 5. Ya, setiap pojokan ada musola, nanti masjid ada. Bismillahirrahmanirrahim. Itu belum lagi nanti intrik-intrik perpecahan kelompok. Ada ikut organisasi A, bikin masjid sendiri. Organisasi B, bikin masjid sendiri. Organisasi C, bikin masjid sendiri. Subhanallah. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatuhu ma'ar rajulain. Salat seseorang dengan dua orang, khairun min salatihi ma'ar rajul, itu lebih baik daripada salat bersama satu orang. Wa ma kana akthar fa huwa ahab ila Allahi azza wa jal, makin banyak makin dicintai, maksudnya makin banyak pahalanya, makin banyak kebaikannya, dan makin banyak keberkahannya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, salatul rajul, ya, ma'ar rajul, ya ummu ahaduhuma sahibahu, yang satu dengan yang lainnya saling jadi imam dan makmum, azka min salati mi'ati rajulin tatra, lebih baik daripada salatnya 100 orang sendiri-sendiri. Di sini juga dijadikan dalil sebagian ulama, dibolehkan sholat jamaah setelah jamaah, apalagi didukung dengan satu hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, pernah ada orang yang datang belum sholat, alias ketinggalan sholat jamaah. Rasulullah SAW katakan, ala yatasaddaqu ala hada, adakah di antara kalian mau sedekah dengan orang ini? Akhirnya dia sholat menjadi makmum. Yang sedekah ini menjadi makmum, yang disedekahi yang belum sholat menjadi imam. Ini juga bisa disimpulkan, sehingga sholat jamaah itu boleh, wajib bermakmum kepada yang sunnah. Dalilnya sholat Mu'ad bin Jabal dengan kaumnya, atau sunnah bermakmum dengan ini. Mana ini enak? Sunnah bermakmum dengan wajib, hadisnya ini. Ya, artinya perbedaan niat itu tidak ada masalah. Makanya bagi siapa saja ini juga, supaya tidak membuat tampilan masjid itu rungsep, dan jamaah itu terbagi-bagi menjadi beberapa jamaah, nanti menjadi tandingan jamaah sholat terawih. Kalau masuk belum sholat, ikut aja sholat terawih. Meskipun imam sekarang sedang sholat terawih, antum sholat isya. Ya, perbedaan niat itu tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi lanjut. Wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah. Makin banyak makin baik. Kenapa tadi? Karena doa assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian tafaqqudul ahwal, kita mencoba untuk mengecek, memastikan anggota masyarakat, kita bersosial. Bahkan tidak ada bersosial paling indah, paling berkah
ketimbang bersosial kita ketemu dengan jamaah masjid. Dengan kita sholat, kita mengetahui yang biasa sholat gak ada kemana, oh ternyata kena COVID, bahkan yang satunya kena COVID langsung mati. Ada lagi mungkin pindah tempat, mas kok gak ngelihat si fulan-fulan, oh ya pak, 2 minggu lalu dia sudah pindah kerja. Subhanallah, tafaqqudul ahwal. Silaturahmi. Ya, bahkan masya Allah pak, ada sebagian orang yang tinggal bertahun-tahun di komplek, gak saling kenal. Padahal ternyata setelah kenal rumahnya itu buntutan. Iya. Kenalnya di mana? Setelah dia ketemu di walimah. Kenalan pak, bapak tinggal di mana? Oh, di komplek ini. Loh, sama pak, saya komplek ini. Jalan apa pak? RT berapa pak? Nomor berapa pak? Ya Allah, belakang gue pak. Masya Allah. Asik itu di ibu kota itu. Coba kalau di kampung itu, subhanallah, sekelurahan tahu. Yeah. Karena kebersamaan masih ada. Yeah. Jamaah masih terawat dengan baik. Makanya, al-jama'atu rahmatun, berjama'ah itu rahmat. Wal-furqatu adabun, furqah itu azab. Jangan dibalik dengan hadis palsu. Ikhtilafu ummati rahmat. Bagaimana sekarang kita melihat dari kacamata manapun, pak? Ikhtilaf itu enggak ada rahmahnya kecuali ikhtilaful ulama. Yeah? Kalau ikhtilafun nas, apalagi ikhtilafun nasil awam, maka yang ada adalah azab. Karena awamr itu kata Allah wa idza ja'ahum amru. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاءُ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ. Dari ayat ini surat An-Nisa, bawaan orang awam itu gaduh. Menyelesaikan belum tentu bisa. Tapi masya Allah, komennya memenuhi sosmed. Lihat aja itu, netizen. Komennya, berbagai macam bentuk komen. Nggak ada yang menyelesaikan masalah. Gaduh iya. Dengan demikian, ikhwah sekalian, kita bisa simpulkan bahwa pertama, sholat jamaah itu syarat sempurnanya sholat, bukan syarat syahnya. Ya, artinya, andaikan ada orang yang sholat sendirian, sholatnya sah, tapi dosa karena dia tidak berjamaah. Kemudian yang kedua, jamaah itu terhitung 2 sampai ke atasnya. Termasuk bisa perempuan dan juga bisa laki-laki. Nah kalau bencong gimana? Kita lihat orang bencong itu sebetulnya harus didudukkan. Kalau dia lebih dekat dengan laki-laki, disuruh laki-laki. Kalau dia lebih dekat dengan perempuan, kita harus suruh perempuan. Nah, para ulama memberikan satu ketentuan untuk mendeteksi kedekatannya ini apa? 1, disuruh kencing. Bencong. Bencong ya? Bencong yang muskil. Khunsal muskil. Yaitu, seorang bencong yang punya 2 kemaluan. Itu ada. Hah? Iya. Ini istilah sekarang CDC ya. Yeah. CDC. Bisa 2-duanya. Nah di sini para ulama untuk mengarahkan kelaki ke perempuannya dites disuruh kencing dulu. Mana yang lebih banyak keluarnya? Kalau keluarnya banyak laki-laki, maka dia lebih dekat dengan laki-laki. Kalau lebih banyak ke perempuan, disuruh jadi perempuan. Kemudian yang kedua, anatomi tubuhnya. Yang menonjol laki apa perempuan? Ya? Kalau dia sekarang payudaranya lengkap, tampilannya perempuan,
khunsal muskil ini disuruh untuk lebih ke perempuan. Itu ya. Tapi kalau sekarang membencongkan diri, ini beda. Sebetulnya aslinya laki-laki. Cuman karena mungkin pergaulan, cuman mungkin tuntutan dan kondisi lingkungan, sehingga dia akhirnya menjadi banci. Nah ini harus diterapi, harus dikembalikan. Kalau tidak, maka dia harus dijauhkan dari arena sosial. Karena di sini akan mengganggu, Pak. Penyakit sosial paling utama adalah kita itu bersosial dengan bencong. Kenapa? Kalau dengan perempuan jarak jelas ada, kan? Ya, laki-laki nggak ada, Pak. Bisa menyantap dia kapan aja, di mana aja. Karena berdekatan nggak dosa, kan? Maksud saya dekat sama bencong dosa? Nggak, kan? Jadi konsepnya akan lebih mudah, lebih gampang terjadi transaksi daripada dengan perempuan. Ini kan? Kalau perempuan jelas, wah, ngapain itu orang berduaan? Udah langsung kan? Diteriakin netizen kan gitu. Atau boncengan jelas. Tapi kalau antum boncengan dengan bencong, siapa neriakin? Gak ada, bebas. Gandengan juga, ah mau ke masjid masa iya sih? Kan gitu. Digandeng ke masjid ya. Duduk berduaan, disuapin. Masya Allah, akrab banget. Tafsiran orang seperti itu. Tapi ini kenapa lagi sama lagi suap-suapan? Ini gitu. Pasti ada masalah. Nah ini konsletnya itu lebih tinggi daripada laki ke perempuan. Makanya LGBT hukumannya itu berat. Sampai Rasulullah mengatakan, faktulul fa'il wal maf'ul. Bunuhlah yang mengerjai dan yang dikerjai. Karena lebih menular dan lebih bahaya penyakit sosial ini. Dan anehnya dicintai oleh orang sekarang, LGBT. LGBT itu laki-laki kemulai bergaya tomboy. LGBT ini singkatan dari saya ya. Itu daripada nyingkat susah-susah. Oke. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentang masalah jamaah ini terakhir. Bagi siapa saja yang sekarang ini diberikan amanah oleh Allah untuk memegang masjid, hendaknya menjaga persatuan, menjaga umat, jangan sampai pecah. Makanya ulama sampai menguatkan pendapat tidak boleh sholat jamaah setelah jamaah, karena masalah itu ya, ikhwan. Ya, walaupun tadi bersama dalil-dalilnya kita lebih mengatakan tidak ada masalah, tidak mengapa. Tapi intinya tafriqul jamaah, memecah belah umat, ini harus kita hindarkan. Sampai ketika ada perselisihan, entah itu dasarnya wahdatul mafali atau ikhtilaful mafali di dalam masalah puasa dan berhari raya, kuncinya adalah Rasulullah mengatakan as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun, rawahu Tirmidzi dan yang lain. Berpuasa adalah bersama kalian berpuasa. Berhari raya, bersama kalian berhari raya. Dan berhari Idul Adha, bersama kalian bersama. Manakala hal itu bisa menyatukan umat, itu kita nomor satukan. Kenapa? Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kalian centang perenang, akhirnya kalian gagal, lemah. Wa tadhhabu rihukum. Di mana saja, entah itu organisasi, sekolah, ya, pondok pesantren, masjid. Ya, intinya wala tanaza'u fatafshalu, gagal, wa tadhhabu rihukum, lemah. Allahu a'lam bishawab. Sekian kurang lebih untuk menghantarkan materi ini, hadis yang telah dihafalkan oleh Ustaz Asy'ari tadi. Closingnya bahwa di dalam masalah kaitannya sholatul jamaah, kita harus jaga di masjid.
dan jamaah itu dihitung dua dan ke atas. Dan kita jangan sampai bermudah-mudah untuk membangun masjid baru. Selagi jamaah di masjid yang pertama itu masih nampung, maka jangan bikin masjid baru. Bahkan Imam Malik mengatakan, jika ada dua masjid dibangun, kemudian dua-duanya diadakan sholatul jamaah, sementara yang pertama masih nampung, maka jamaah masjid yang baru itu tidak sah. Yeah. Dan kalimat aska lebih baik, lebih suci, lebih bersih, tidak menunjukkan tidak wajib. Yeah. Karena ketika Allah dan Rasulnya menjelaskan keutamaan sesuatu, tidak sama sekali di sana menafikan atau menetapkan kewajiban. Kewajiban itu dinafikan dan ditetapkan melalui dalil yang lainnya. Tapi setiap kewajiban pasti ada keutamaan, dan ketika nas syariat menjelaskan tentang keutamaan tersebut, sama sekali tidak ada otomatik menafikan kewajiban tersebut. Dan sholat jamaah itu adalah syarat sempurnanya sholat, bukan syarat sahnya, sebagaimana telah ditegaskan oleh Imam Ibnu Hazm dan juga Dawud Al-Zahiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang keutamaan jumlah banyak jamaah ini menjadi sesuatu ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa sallallahu ala Muhammadin wa ala Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.